Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Ira. InsyaAllah pada hari ini Ustazah akan teruskan lagi episod Bijak Jawi. Hari ini Ustazah akan ajar adik-adik bagaimana untuk mengekalkan alif menggunakan kaedah wa, iaitu eka suku. Ya adik-adik, pada episod yang lalu Ustazah telah menjelaskan apabila terdapat satu suku kata tertutup di mana vokal alifnya berada di tengah-tengah, maka gugurlah alif tersebut. Namun, dalam pelajaran ini terdapat pengecualian di mana alif dikekalkan apabila berada di bawah kaedah wa eka suku. Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah wa eka suku ini? Mari Ustazah jelaskan. Ya, berikut ialah kaedah wa eka suku. Kaedah ini memerlukan dua syarat penting. Pertama, kata dasarnya mestilah eka suku, iaitu satu suku kata. Syarat kedua, suku kata tersebut mestilah suku kata tertutup yang bermula dengan huruf wa dalam Jawi ataupun wa dalam Rumi. Oleh sebab itu, ia mengekalkan huruf alif seperti contoh yang berikut. Kita lihat contoh perkataan what. W dilambangkan dengan huruf wow. A dilambangkan dengan huruf alif. Dan T dilambangkan dengan huruf ta. Dan ejaan untuk perkataan what ialah dikekalkan alifnya. What. Baiklah adik-adik, mari kita lihat contoh perkataan yang bermula dengan wa. Wap, wang, wat, wah, wak, wan. Ya, cuba adik-adik lihat huruf alif yang berwarna merah itu dikekalkan alifnya. Dan cuba adik-adik perhatikan kesemua perkataan tersebut adalah satu suku kata yang bermula dengan wa. Baiklah adik-adik, mari kita bina ayat mudah. Ini wang kertas. Cuba perhatikan suku kata tertutup wang. What itu bersih. Suku kata tertutup what. Dan wah cantiknya kamu. Suku kata tertutup wah. Cuba adik-adik perhatikan ejaan bagi suku kata tertutup yang berwarna merah tersebut. Semuanya dikekalkan alifnya kerana mengikut kaedah wa eka suku. Baiklah adik-adik, mari isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Isi kertas itu bersih cantiknya kamu. Harap adik-adik dapat memasukkan perkataan yang betul bagi ayat tersebut. Ya adik-adik, begitulah kaedah wa eka suku, iaitu mengekalkan alif pada suku kata tertutup yang bermula dengan huruf wa. Dan harap adik-adik dapat mengejanya dengan betul dan membina ayat dengan baik. Sekian daripada Ustazah. Harap adik-adik bijak jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.